Suaranya ditegesin ya. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan. Kepada pembina upacara, hormat. Bekasi adalah harga mati. Dan kami dari semua elemen bersumpah setia melindungi, menjaga, melestarikan alam di lingkungan Bekasi demi keberlangsungan anak cucu kami. Bahwa sungai adalah tempat yang wajib kita jaga dan terus dipelihara secara konsisten. Karena ini adalah sumber kehidupan, maka dari itu kami menuntut kepada pihak-pihak terkait agar dalam tempo sesingkat-singkatnya di wilayah Kali Cikarang ditetapkan sebagai konservasi hutan bambu dan satwa endemik lainnya. Setiap pelanggaran terhadap lestarinya sungai-sungai di Bekasi, kami akan tempuh melalui jalur hukum dan konstitusional. Hutan bambu 17 Agustus 2020. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dari semua perwakilan saya minta satu orang, kalau ada stempel kita bersumpah setia dan kita bikin kontrak penandatanganan di deklarasi. Ya, setiap perwakilan komunitas satu untuk menandatangani deklarasi ini, silakan. Dan tetap jarak, jaga jarak bergantian. Penandatanganan deklarasi dimohon peserta untuk tetap menjaga jarak, menghindari baris saja. Iya. Acara dan kami akan laporan ke MURI ya. Bahwa satu-satunya acara yang mampu mengumpulkan 90 elemen dalam waktu seminggu dan mau berjuang bersama apa namanya? Hari ini relawan, warga dan semua elemen lainnya itu menginginkan pemerintah mampu bertindak. Terhadap pelestarian kalung dan lingkungan hidup secara umum. Ya, kita mengharapkan konkretnya itu apa kebutuhannya di pasti kan dibutuhkan. Terutama mengenai peralatan, tadi juga saya sudah bicara dengan ketua seperti apa yang dibutuhkan. Yang ada di lingkungan hidup insya Allah terus support. Terima kasih banyak pemirsa, sama-sama. Terima kasih kedatangannya dan antusiasmenya, sambutannya terhadap gerakan yang sudah dicetuskan oleh teman-teman dari Terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapan kami juga Pemda Bekasi terus mensupport kegiatan-kegiatan ini. Amin, amin. Yang penting semangat, semangat untuk membangun ya, Bekasi. Oke, salam kemanusiaan. Pak Peno, minta waktu buat media ya.